Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Rekan-rekan dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara mekanisme pemutakhiran mandiri untuk daftar sebagai penerima bansos PKH atau BPNT di tahun 2021. Namun sebelum itu teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips terkini dari Azzahra Studio Channel. Karena channel ini akan selalu membahas secara update tentang bantuan sosial dari pemerintah dan tips-tips terkini dan bermanfaat lainnya secara gratis. Supaya kalian tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Dan langsung saja kita ke informasinya. Sesuai dengan instruksi dari Presiden Jokowi bahwa pada tahun 2021 pemerintah lebih fokus kepada pemulihan kegiatan ekonomi dan juga pengadaan vaksin ya. Jadi program pengadaan vaksin itu memerlukan biaya yang sangat besar ya, sehingga ada beberapa bansos yang dikurangi. Seperti kita kutip di halaman resmi Kementerian Sosial bahwa ada beberapa jenis bansos yang tahun depan untuk sementara tidak akan dilanjutkan ya. Namun dia mengatakan hal ini sifatnya masih sementara dan fleksibel tergantung situasi tahun depan dari keputusan Presiden. Beberapa jenis bansos yang tahun 2021 sementara ditiadakan yang antara lain adalah bansos sembako atau BSS, kemudian bansos beras atau BSB dan lain sebagainya ya, seperti disampaikan oleh Menteri Sosial. Namun demikian, berita baiknya adalah bantuan sosial reguler berupa program keluarga harapan atau PKH dan bantuan pangan non tunai atau BPNT atau program sembako dipastikan akan tetap berjalan normal pada tahun 2021. Kedua program ini masih menjadi program penting pemerintah dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan. Dari Kementerian Sosial sendiri menambahkan bahwa program PKH pada tahun 2021 akan menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM dengan anggaran 30,4 triliun rupiah. Kemudian untuk BPNT atau program sembako akan menjangkau 18,5 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran 44,7 triliun rupiah. Sebagaimana kita ketahui bahwa program PKH dan BPNT atau bantuan pangan non tunai adalah sebuah program di mana di dalamnya terdapat program Indonesia Pintar atau PIP dengan Kartu Indonesia Pintar atau KIP dan program Indonesia Sehat dengan Kartu Indonesia Sehat atau KIS di samping bantuan-bantuan lainnya, di mana semua jenis bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat miskin yang namanya dan data lainnya telah tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Lantas apa itu sih DTKS? Jadi DTKS adalah program perlindungan sosial, sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 99 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia, milik Kementerian Sosial. Jadi semua penerima PKH dan BPNT namanya sudah tercantum di DTKS Kementerian Sosial. Pertanyaannya sekarang, apakah kalau nama kita sudah terdaftar di DTKS Kementerian Sosial sudah pasti mendapatkan bantuan PKH atau BPNT? Jadi teman-teman, ada desil ya yang membedakan tingkatan-tingkatan kemiskinan untuk menerima bantuan sosial ini ya. Saya akan jabarkan untuk desil-desilnya seperti ini. Desil 1 merupakan peringkat paling rendah ya, di mana keluarga penerima manfaat atau KPM yang masuk desil ini akan berhak mendapatkan PKH, KIP, uang tunai atau BPNT dan KIS
Kemudian desil 2, keluarga penerima manfaat yang masuk desil 2, maka keluarga tersebut berhak mendapatkan KIP, bantuan non tunai atau BBNT dan KIS. Kemudian desil 3, bantuan yang diterima oleh KPM ini adalah BPNT dan KIS ya. Selanjutnya yang keempat, desil 4 adalah peringkat terakhir ini hanya mendapat bantuan KIS saja. Jadi untuk jenis bantuan yang akan diterima sesuai dengan desilnya ya, desil berapa, 1, 2, 3, atau 4. Jadi yang perlu kita ketahui ya, bahwa bila ada keluarga yang miskin atau tidak mampu dan tidak masuk ke DTKS, sampai kapanpun tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah jika tidak melakukan pemutakhiran data secara mandiri. Terus bagaimana caranya agar warga atau Anda yang kurang mampu untuk bisa masuk dalam DTKS? Jadi caranya dengan melakukan mekanisme pemutakhiran mandiri atau MPM, yaitu dengan mendatangi perangkat desa supaya namanya bisa diusulkan masuk ke dalam DTKS. Usulan ini nantinya akan dimusyawarahkan di tingkat desa atau kelurahan dalam acara musyawarah desa atau musdes. Jika usulan ini disetujui, maka data warga ini akan disampaikan ke bupati atau wali kota. Namun usulan ini harus diverifikasi lagi kebenarannya ya. Jika benar, maka yang bersangkutan bisa dimasukkan dalam DTKS. Namun jika tidak benar, maka usulan ini bisa ditolak. Kemudian jika usulan ini sudah final atau sudah benar, baru dikirimkan ke Kementerian Sosial. Dan Anda pun setelah kita terdaftar dalam DTKS akan menerima bantuan seperti yang selama ini ya, seperti bantuan dalam program PKH dan juga BPNT. Besar harapan rakyat Indonesia ya supaya bantuan ini bisa merata dan lebih tepat sasaran di tahun yang akan datang. Baik teman-teman, kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips terkini dari Azahra Studio Channel. Karena channel ini akan selalu membahas secara update tentang bansos dari pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya. Dan akhirnya salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.